kami berkomunikasi semalam, saya minta untuk datang hari ini, bertemu sama dengan pihak Taman Safari Indonesia, lalu juga ada pihak kepolisian, teman-teman media juga ada. Sekarang pelakunya yang hadir hari ini dibawa oleh Polres, ya tadinya mau dibawa sama Polsek, diambil alih oleh Polres karena menjadi atensi nasional. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar bahwa kita tidak boleh sembarangan kepada hewan dan sama-sama menjaga bahwa tindakan ini tidak boleh terulang ke depannya dan ada efek jeranya. Satwa ini kondisinya sedang sehat-sehat saja, ya. Kami observasi terus sepanjang hari, nafsu makannya juga bagus, minum bagus, kegiatan berkubangnya juga tidak ada masalah. Kemarin juga kita lihat kotoran dan defekasinya juga kotoran normal, artinya kotoran dari rumput-rumputan, kita tidak menemukan adanya kotoran-kotoran yang dari benda asing ataupun dari benda yang tidak tercerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku ada berita viral. Saya besok mendatangi Taman Safari untuk klarifikasi. Mohon maaf atas kejadian saya. Saya berjanji tidak mengulanginya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.